Saya ya, tentunya masih di channel Lobat CBM. Minggu ini saya mau liburan ke Sukabumi bareng teman-teman gua. Jadi malam ini kita berangkat pukul berapa nih? Pukul 11 kurang 8 menit. Pukul 11. Jadi entar enggak tahu nyampe situ jam berapa. Yuk, kita ikutin lagi ya. Alhamdulillah pagi ini gue udah nyampe. Gue sekarang ada di desa ini nih. Di mana nih? Kampung Cialing, Desa Nangka Konenya, Kecamatan Cikidang. Like a bird on a tree. Kali ini saya ada di mana nih? Di mana? Olipet ya, daerah Sukabumi, kaki Gunung Salak ya? Iya, kaki Gunung Salak. Jadi ikutin kita terus yuk. Sandina nang sih? Sandina aduh, panas pisan euy. Deh, biasa nantara kieu teuing ye, panas pisan ye. Deh, bro, ke mana, bro? Eh, sia ieu dia. Aing rek ka Jakarta. Ke mana? Jakarta naon? Jakarta. Aing rek merantau. Aing di lembur, teu usaha. Kalau aing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara vlog kali ini udah kelar. Kita ada sekarang ada di mana, Tok? Kita ada di Solin, masih di kawasan Sukabumi ya. Ini adalah salah satu peninggalan Padepokan kayaknya sih, Padepokan ya. Iya kayaknya tempat latihan para Solin. Tempat, iya. Orang-orang bukan. Di sini disebut Solin ya. Solin. Solin. Dan suasananya bisa kita lihat. Wow, anjir. Di sini tuh masih banyak rumah-rumah kosong tapi enggak ada penghuninya. Iya, motifnya itu hampir sama semua, jadi bercorak-corak kayu itu. Dan lihat sendiri di sini emang rumahnya semuanya hampir 99% itu kosong. Kosong. Iya. Jadi kayak di sini emang kayak kota mati. Ini adalah budak. Ini Sukabumi. Ada orang Sukabumi. Asli dari Sukabumi asli. Gua kesini karena dia. Wah. Jadi bagi yang penasaran yang mau ke Sukabumi, ya tinggal komen aja di bawah ya. Komen aja di bawah. Ya. Emang di sini kalau buat bikin project sepertinya sih agak bagus. Bagus banget. Bukan bagus, bagus banget udah. Bagus banget. Suasananya sunyi gitu. Terus enggak ada orang. Enggak ada orang terus pas lah. Emang apa namanya, tanahnya juga emang subur banget di sini. Lihat belakang saya, gunungan, pohon sawit. Wow.
Jujur aja baru kali ini gue lihat pohon sapit ini. Biasanya pohon itu biasanya pohon pinus, pohon jati gitu. Next. Lanjut. Nanti kita ke mana? Citarik. Citarik. Air katanya air bisa belah. Oh, dua. Tanpa dibelah. Oke, kita berarti mau lanjut ke apa Citarik ya? Iya. Jadi ini posisinya air itu emang agak aneh ya. Agak aneh. Katanya sih emang kalau kelihatan dari atas itu gimana? Cenderung itu kayak airnya nggak terlalu kencang. Nggak terlalu kencang, tapi kalau di bawah kencang. Kencang. Jadi kayak ditarik gitu. Jadi disebut namanya itu Citarik. Dimakan di atas, di atasnya air tuh kayak beca jalan, tapi di bawahnya Rosi yang jalan. Jadi ikutin kita terus yuk. Yuk.